Selamat datang di channel Si Bayi Autocar. Untuk teman-teman YouTube, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya di siang ini. Saya akan mereview minibus Nissan Aprilia ya. 1,5 2016 Highway Star. Jadi ini mobilnya tipe lengkap nih. Warna silver metallic. Untuk pajaknya hidup ya. Bulan 10. Kondisi ban kurang lebih 80% nih. Nih. Jadi mobilnya kinclong nih. Semi Alphard nih mobilnya. Nissan Aprilia ya. Untuk tipenya XP Highway Star. Untuk transmisinya otomatik 2016 ya. Untuk harganya kita buka di harga 115 juta nego nih. Kita lihat kondisi dalamnya. Mobilnya bagus ya, plafonnya mulus. Sudah ada TV plafon juga tuh. Nah itu sudah ada TV plafonnya. Jadi untuk bawa anak-anak atau bawa keluarga besar, ini mobil sangat bagus. Untuk plafonnya bersih ya. Jadi ketinggian plafon dengan kursi ini sangat bagus nih. Jadi sambil bawa anak-anak liburan, itu sudah ada hiburan TV plafonnya. Untuk AC-nya dingin ya. Jadi mobilnya baik nih. Kondisi bagus, tidak ada bekas-bekas benturan, tidak ada. Untuk CC-nya 1,5 nih. Nissan Aprilia. Sensor mundurnya masih ada ya. Ini ada 2 titik. Ya. Ada 2 titik. Sensor mundurnya. Oke, kita lihat interior bagian depannya. Ini pintu tengahnya untuk geser juga ada. Nah, di posisi depannya. Transmisinya otomatis nih. Head unit kita sudah memakai ini. Layar sentuh. Jadi mobilnya tinggi nih. Gagah. Sudah ada TV plafon ini. Bangkunya bersih ya. Dari bangku baris pertama, baris kedua, baris ketiga bersih. Ini kulit. Bukan yang biasa pakai sintetis, bukan, ini masih kulitnya ori bawaan dia. Nissan airbag. Untuk kilometernya di angka
63.000 63.000 kilometer ya. Jadi AC-nya dingin semua mobilnya. Power window-nya semua bagus ya, aktif semua. Mirror kacanya pun bagus juga. Jadi mobil tidak ada PR, tinggal cocok-cocok harga aja. Nanti ada nomor ownernya atau nomor pemiliknya saya cantumkan di sini ya. Mau cek unit atau mau nego tinggal telepon aja. Untuk lokasinya di Pontianak Kota nih. Silakan yang mau cek-cek atau mau nego-nego silakan aja. Jadi semoga menjadi jodoh Anda ya untuk menemukan mobil impian. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga komen-komen positif bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, kita lihat di bagian depan lagi. Coba kita lihat di bangku warisan ke tengah ya. Ini kaca jendelanya sangat bagus. Saya duduk di posisi bangku baris kedua nih. Bisa kelihatan itu di bagian depan. Jadi mobilnya mulus ya, kinclong. Sini sudah ada tempat air minum. Bisa untuk sarapan apa sini. Sambil minum, sambil kita lihat TV plafonnya sini. Jadi mobilnya cantik. Ini ada dua. Ada dua, kiri kanan. Oke, kita tutup dulu. Jadi yang mau nego nanti atau mau test drive silakan aja. Untuk lokasinya di Pontianak Kota sudah ada nomor pemiliknya atau nomor ownernya, nanti saya cantumkan di situ. Jadi siapa tahu jodoh Anda ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya review berikutnya. Salam dari saya si Bay Otokar. Semoga Anda menemukan mobil impian.